It's my life. Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar? Pagi ni saya nak masak rendang ayam ya. So ni bahannya ayam ni dari 3 ketul chicken thigh ya. So bahan-bahan tumis yang kita perlukan ialah ni bawang merah dan bawang besar sebiji, bawang putih, serai dan ni daun limau purut ya yang telah saya buang dia punya dia punya tengah tu, ni halia, ni lengkuas dan kunyit. Ni bahan-bahan ni semua akan saya blend ya. Dan ini pula rempah tumis 4 sekawan ya. Dan ada juga daun putu daun salam ya. Ni daun salam saya dah nak habis lah. Dan ada kerisik. Ni kerisik ya. Chili powder saya guna sikit je. Dan ini ada combo rempah. Ni ketumbar, jintan manis dan jintan putih ya. Ketumbar ni tadi satu sudu teh dan ketumbar tersebut ialah setengah sudu teh saja. Juga perlukan santan, saya guna santan kotak je. Bahan lain yang kita perlukan ialah daun kunyit. Daun kunyit saya banyak kat luar. Nantilah saya pergi ambil ya. So saya nak proseskan ni dulu. Barulah kita mula memasak. Kuali saya dah panas ya. So kita masukkan minyak banyak sikit. Itu cukuplah. Masukkan 4 sekawan. Bahan ni dah saya basuh ya. Masukkan serai juga. Belum yang dia meletup dengan lebih banyak. Kita masukkan bahan tu. Ada lagi tu. Kita masukkan air lagi ya. Ada bising sikit ke kawan-kawan? Minta maaf ya. Jiran saya beberapa pintu yang kat sana mereka tengah buat renovation ya. Dan dekat-dekat Nagawai ni banyak saja renovation yang sedang berlaku ya. Masukkan daun limau purut. Ini daun jeruk ya, kata orang Indonesia. Kita biarkan rempah hidup tersebut pecah minyak dulu ya. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Ini saya nak masukkan serbuk cili, sedan, serbuk jintan dan ketumbar ya. Ini kita kena masak ya sehingga ianya pecah minyak. Letak nanti sakit perut.
Sedapnya rempah jintan dan ketumbar dah ketara ya. Wangi ya. Sangat wangi. Bau sate pun ada ni. Tengok rempah kita ni dah mula pecah minyak ya. Masak rendang ayam ni tak lama. Ayam kan tak masak. Tak wangi ya sekarang. Oh, wangi sangat. Ni kita masukkan ayam. Ini kita biarkan ayam ni merenih ya dalam ni sehingga ayam ni mengeluarkan air yang sendiri ya. Bagi dia masa untuk bermesra dengan rempah-rempah ni. Jadi kita kena cicikkan. Okay, stay tuned. Ni ayam ni dah setengah masak ya. Dah setengah matang. Dan saya akan masukkan santan ya. Santan ni bagus ke tak? Satu kotak santan ni ya. Ni 200 ml ya. Ha. Kita kena tambah air lagi. Masukkan juga ni kotak santan ni. Masukkan satu kotak santan air dah. Menggunakan santan kotak santan ni ya. Ni kita kena masak sehingga ayam ni matang ya ataupun masak. Okay. Ni dah mendidih ya. Ni belum masak lagi ayam ni. Ini adalah kegemaran anak buah saya ya.
ya, dua orang dekat kampung tu. Anak saya pun suka juga, tapi dia bekerja jauh. Kesian, tak dapatlah berasa. Okay, sedih. Satu lebih gila. Cukup rasa ya. Ini secukup rasa. Garam sikit ya. Daun-daun. Saya nak masukkan keresek ya. So, rendang ni akan menjadi lebih apa tu dia punya warna tak berapa merah lagi lah ya. Kita dah masukkan ke lebih sik. Biarkan dia merenis sekejap ya. Dan lepas tu kita boleh tutup api. Ni kira dah masak lah ya. Taburkan sikit lagi daun kunyit. Rasanya So kawan-kawan, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe video saya ni ya. Jangan lupa untuk tekan lonceng tu, notifikasi tu, supaya kawan-kawan boleh mendapat video baru dari saya. Okay, ni dah betul-betul masak dah ni. So, saya akan tutup api dan hidangkan. Maaf ya, batuk pula. Masukkan kuahnya. Kawan-kawan ni makan dengan nasi. Sedap kawan-kawan. So, inilah dia ya. Hari-hari pun boleh masak rendang ayam. Ning. Okey, inilah saja untuk hari ini ya. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat pada kawan-kawan sekalian. Bye. It's my life.